أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang dimuliakan Tuan Imam. Kemudian seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita bersama lagi. Kita bercakap mengenai cara untuk kita mendidik anak-anak kita supaya mereka tahu bergaul dalam masyarakat. Kerana pergaulan masyarakat ini menguatkan agama. Bila kita bergaul, saling kukuh mengukuh antara satu sama lain, agama kita jadi kuat dan juga binaan Islam kita ini menjadi kukuh. Kerana itulah agama kita pentingkan anak-anak supaya tahu bergaul sejak daripada budak-budak lagi. Ya, tidak minta kita ibu bapa ini suruh pajang sekak kurung anak-anak jangan bergaul ataupun jangan keluar, tak tahu apa benda hal dunia luar, duduk sibuk dengan alat-alat moden, duduk di rumah dalam keadaan berkurung dengan buku-buku akademik, yang mana akhirnya anak-anak ini keluar jadi spesies tak reti beradab dengan orang, tak tahu cara gaul dengan orang, dan akhirnya pupuhlah masyarakat kita ini. Bila buat makan puluknya tak pergi, bila ajak tahlil pun dia tak mari, bila orang buat mayang jemaah, buat terawih, tak mari berkunjung ke masjid kerana jenis bahasa tak berahi gaul dengan orang tuan-tuan. Jadi sebelum nyakit ini mari, inilah sebabnya agama kita ni minta kita makpok, supaya kita didik dulu lagi. Supaya budak-budak ni tak kekup, boleh masuk dalam masyarakat, boleh mereka imbangkan diri dia, menyesuaikan, mengikut orang ramai. Jadi pada malam ini yang kita nak bawakan ialah cara yang ke-8 dah. Cara yang ke-8 dah pada malam ini, selepas daripada minggu lepas kita menyarankan agar ibu bapa membawa anak-anak ke majlis-majlis kerajaan kahwin, ke majlis-majlis perjumpaan dan juga majlis-majlis kematian sekalipun. Yang penting majlis-majlis yang dihadiri oleh masyarakat, ibu bapa perlu mengenengahkan anak mereka, biar mereka turun tengok sendiri macam mana kita ini bermuamalah dengan orang, dan macam mana mereka ini bila besar nanti nak ambil tempat kita menjadi orang dewasa, orang besar dalam masyarakat. Tentulah mereka ngaji daripada perbuatan ayah dan mak mereka pada masa kecil dulu. Jadi pada malam ini tuan-tuan, yang kita nak bawakan pada malam inilah cara yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita faham inilah cara yang paling baik sekali yang ditunjukkan oleh manusia yang dipilih oleh Allah. Bagaimana Nabi didik anak-anak zaman dia, inilah yang kita nak ambil pada malam ni, nak ngaji, nak belajar cara Nabi kita, supaya jalan kita tidak jauh daripada panduan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan,
di zaman baginda ini, ialah kita dapati anak-anak tidur di rumah kaum kerabat yang soleh, kaum kerabat yang berilmu lah, tidur di rumah kaum kerabat. Lalu di sinilah mereka mendapat ilmu, mendapat latihan, mendapat pengalaman bagaimana mereka memerhatikan apa yang berlaku di rumah orang-orang soleh ini. Ini tajuk kita malam ni, iaitu membiarkan anak-anak bermalam di rumah orang yang soleh. Walaupun hari ini mungkin jarang berlaku, tapi seperti majlis Qiyamul Lail umpamanya, boleh dijadikan sebagai salah satu daripada contoh bagaimana bermalam bersama dengan orang soleh ini masih boleh dilakukan pada zaman moden ini. Jadi ini berdasarkan tuan-tuan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Hadis yang sahih, bagaimana sahabat bernama Ibnu Abbas yang masih budak-budak, dia mengambil pengalaman tidur di rumah orang yang soleh, dan dia boleh cerita apa dia manfaat yang dia dapat daripada dia berada di rumah orang yang soleh, terutamanya memerhatikan amal ibadat orang soleh pada waktu-waktu malam ini. Ini kita nak dengar apa Ibnu Abbas meriwayat dan menceritakan pada kita. Jadi kata Ibnu Abbas, bittu fi baiti khalati Maimunah binti Harith radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. وفي رواية غير البخاري لأرقب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di sandaran kita malam ni melalui hadis yang sahih, pengalaman seorang budak yang tidur di rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi, tuan-tuan, aku tidur di rumah mak saudara aku Maimunah binti Harith radhiyallahu anha yang merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas ini dengan Nabi pun bukan orang jauh. Dengan bini Nabi ini, mak saudara dia Maimunah binti Harith. Dia pergi tidur di rumah mak saudara dia, tok lelaki mak saudara dia ni orang yang bergelar sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya, aku tidur di rumah mak saudara aku bernama Maimunah. Dia budak lelaki, pergi tidur rumah mak saudara. Hubungan kuat amang dulu, anak saudara dengan mak saudara kuat, boleh pergi tidur pergi mari. Ini hubungan yang baik yang boleh kita faham daripada hubungan Ibnu Abbas dengan Maimunah binti Harith ini. Berlawanan hari ini, mak dara dengan anak dara ada keadaan kelahi, raya 3 kali tak pergi, faham sudah tak pergi, pak dara dengan anak dara tak kenal, ngorak tak terang temu di pasar raya. Tak tahu anak dara yang ngorak tak terang ke anak dara tadi ni. Nak kata siapa tahap tu, hari ni pak dara dengan anak dara pun tak kenal. Ini masalah. Anak dara pula. Anak dara. Beza anak dara dengan anak dara. Ya, kita tahu molek tu. Jangan jadi capur kelabu asak situ. Anak dara hak lain. Anak dara hak lain. Jadi ni. Pak dara. Gingora anak dara. Yang merupakan anak dara dia sendiri. Ini kadang-kadang berlaku benda ni. Akibat daripada dok gimari. Daripada tidak kenal mengenal, akibat daripada dunia kejo sangat kebendaan hari ini, tanpa hubungan kekeluargaan yang digalakkan oleh agama jadi putus gelar habis akibat daripada terlalu mengejar kebendaan dan juga menghubungkan silaturahim atas dasar kebendaan semata-mata. Jadi kata Ibnu Abbas, aku tidur
Di rumah mak dara aku sendiri. Nama dia Maimunah binti Harith. Bukan orang lain, Maimunah ni bukan orang lain. Dia ni adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Imam Bukhari menggambarkan bahawa tidak salah melatih anak-anak tidur di rumah orang yang soleh. Hari ini, dunia hari ini, kiam mulih lah. Kita payah dah nak jumpa tidur rumah orang gini. Payah dah nak jumpa tidur rumah orang gini. Ini payah dah. Hari ini dalam bentuk kiam mulih lah. Macam mana budak-budak dihipungkan di masjid, di surah, di dewan ke untuk kiam mulih. Di sini kita boleh latih banyak benda. Terutamanya melibatkan amalan waktu malam ni. Banyak kata paedah ni waktu malam ni. Terutamanya adat tidur. Makpok tak boleh nak ajar. Kena ada orang soleh yang ajar adat-adat tidur ni. Macam mana mereka nak tidur? Doa apa benda nak baca belum tidur? Mayang dapur belum tidur? Mayang mendapa hok lepas tidur? Mayang mendapa hok tengah tidur? Tengah tidur mayang mendapa? Dia kata mayang apa hok perlu molek waktu malam. Orang soleh boleh latih kem ni. Kem ni boleh latih. Kem yang kita buat untuk waktu malam. Bermula lepas garik terus sampai ke subuh esok. Kerana melatih mereka untuk menghidupkan malam dengan melihat amalan orang soleh ini, tuan-tuan. Jadi dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas ya kabar terus terang bab pun yogi tidur rumah mak dara dia. Dan riwayat yang lain disebut li arqubah salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paya aku boleh ngendak, paya aku boleh skodeng, paya aku boleh perhati, paya aku boleh memantau solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia nak ngaji hamayang Nabi waktu malam. Ini tujuan dia pergi. Tujuan dia pergi rumah mak dara nak tengok Nabi. Dah pala otak ada dak. Ndapa dia nak tengok, nak pantau, nak perhati ialah mayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hok kita nak tengok ni masuk rumah orang nak tengok mayat bang orang. Kita masuk rumah orang tengok pinggang maku orang. Mana hok Langkawi. Ha, hok mana bolok hok beli di Taiwan, hok mana. Ha. Hok tengok kepada pinggang maku orang dalam rumah, duk berhati. Ha, ni Al-Qopa. Ini Al-Qurat Kering. Mana macam-macam mata duk tengok. Apa benda ada dalam robok, dalam almari orang. Bahkan kita tak boleh buat diri. Maklumat tadi kita tak boleh nak kutip. Kita atur anak suruh kutip maklumat tu. Ada juga. Atur anak dia, lepas anak dia suruh pergi kutip maklumat. Apa benda kakak ada dalam rumah dia tadi. Ini adalah antara didikan hok dok kena dengan apa hok kita nak baca pada malam ini, tuan-tuan. Jadi hok Nabi ajarnya pada malam ini ialah atau anak untuk tengok mayang bang orang soleh. Dah ada mokpok hari ini. Oh, atau anak untuk pergi mayang kali dengan orang soleh. Untuk berjemaah kali dengan orang soleh. Untuk dilimbing, dibimbing, dilatih oleh orang soleh. Terutama waktu malam. Ada. Ada. Bahkan majlis kiam mulai pun. Orang dewasa pun tak ramah. Bukan budak-budak. Orang dewasa pun tak ramah. Orang tengok majlis kiam mulai tak ramah. Tu kira sponsor. Air kopi ya biasa. Malam sponsor air kopi. Pagi pula nasi dagang. Nak jemba ke subuh. Aku ada menu mewah. Mayang malah adik dah worth it dah rupa dah. Siapa nak mayang dah worth it dah. Tapi
Janji kau tiga tengok. Kau lima baru mari kedek. Banyak kopi pada rakaat yang dia buat. Ini kelemahan kita. Orang dewasa pun tak rup. Tak usah nak buat majlis budak-budak. Nak buat majlis budak-budak. Ini benda yang kita kata yang perlu. Terutama di peringkat sekolah berasrama. Boleh dipanggil orang yang soleh. Membimbing budak-budak asrama pada waktu malam. Supaya mereka diajar adat-adat menghidupkan malam. Bagaimana lepak mayang garik nak buat apa? Pahisa nak buat apa? Tidur ke apa? Nak baca benda tidur. Dan keadaan tidur ke arah mana? Tidur netang ke tidur nerak ke tidur ngiring? Ke mana cara dia? Ke tidur ikut mentadak? Di senung makmu tidur ke mana? Ya, ini kakak-kakak hok kena tengok kerana budak-budak ni kalau tak dididik nya tidur bahar rambang dia. Ali alaih sebab itulah kata Ibnu Abbas, katanya aku sengelenggi tidur rumah mak dara aku kerana ini didikan sosial kan. Gaul dengan orang. Setengah budak dengan mak dara ye tak lagi. Nak pergi dengan mak dara tak lagi. Mak dara tau, nak senyum sikit lari. Tak boleh pergi kecuali air raya WPT rajuh lalu tak, jinok lalu apa ampau jinok lalu ha, ni nak kata apa mak dara pun tak lagi dah kita ha, dia Ibnu Abbas dengan mak dara pergi tidur tidur rumah orang soleh. Orang soleh tak ada masalah pergi nak hari tidur rumah dia, mari ya. Dia terbuka tak ada masalah untuk nak belajar, boleh sangat. Bagi orang soleh ni dia tak ada sakok apa. Nak mari tidur mah kita mari lah. Tak ada apa. Lalu inilah kaum kerabat mahram dia yang mana hadir dia untuk menyaksikan sendiri apa Nabi buat di rumah bini dia bernama Maimunah binti Al-Harith ini. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya tuan-tuan, kita tengok dia cerita lebih detail lagi. Lebih dalam lagi. Terperinci dia cerita apa benda dia buat di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas annahu bata inda Maimunata ummil mu'minin wa hiya khalatuhu fattaja'at fi ardil wisan. Katanya dia tidur dekat dengan Maimunah. Dia tengok Maimunah napa duduk tidur ngiring pada bantal dia. Tekak di bantal dia. Dia tengok. Jelah. Mak dara dia. Tak ada apa lah. Mak dara dia. Mahram dia lah. Ni mak dara dia ni. Ni kita nak tengok macam mana pengajaran dibuat oleh orang yang dekat dengan budak tadi lebih berkesan. Alawi kepada orang hadap dengan dia, tu jadi liwak dia orang lah. Macam-macam jenayah lah ni. Yang colek dia orang pun ada juga. Jadi hak ni tak ada masalah dengan mahram dia sendiri dah. Bila dilihat di sini, tidur di rumah mahram dia. Wa taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha. Fanama hatta intasafa al-lail au qablahu biqalil au ba'dahu biqalil. Nya perhati ke dia kawan ni? Seolah-olah macam dak tidur. Dia tengok Maimunah tidur di batah. Kemudian Nabi pun tidur juga. Manjaan Nabi tidur. Kemudian tidurlah dia katanya. Sama dengan Nabi sehinggalah sampai setengah malam. Tidur. Dia tengok Nabi tidur. Setengah malam dia kata. Ini pemerhatian seorang budak yang boleh cerita balik. Kenapa dia tengok malam tu, dia ingat balik. Ini yang kita nak kabar. Dia potong stik kuat. Dia rakan kuat kejadian yang berlaku dalam hidup dia. Dia boleh cerita balik mula. Wadah dia budak-budak masa tu. Kita tengok Maimunah pun duduk ngiring tidur. Nabi pun sama juga duduk ngiring tidur. Sapalah ke
waktu tengah malam atau sebelum sikit atau lepas sikit. Yang penting tengah malam tak lari jauh. Tak lari jauh. Kata dia Nabi Maimunah tidur pakai tengah malam tak lari jauh. Tengah malam belum sikit ataupun selepas sikit barulah istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa yamsahu wajhahu biyadih thumma qara'a al-ashr al-ayatil khawatim min suratil Ali Imran. Kemudian bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang dia perhati Nabi duduk. Nabi bangun, Nabi duduk. Tengok zaman seorang Nabi tidur, bangun, duduk dulu. Jangan duduk gaduh nak pergi ke mana tak tahu. Bangun-bangun dah akhir langgar ke pintu. Duduk dulu, relax dulu. Steady dulu bro. Tahu? Tengok dulu benda apa dalam bilik itu. Langgar habis ke robok habis. Langgar akak gelak gugup tak tahu kat mana lapu, kat mana tak tahu. Duduk dulu Nabi bangun duduk kemudian menyapu muka dia dengan tangan dia. Apa muka dengan tangan? Ada benda apa di muka? Ada tahi mata penuh ke benda apa tak tahu. Masa tidur tak tahu kala dah. Benda apa ada muka tak tahu dah. Sapu muka dulu. Ni bangun garu punggung dulu. Allah, gata semua pasal dengan punggung tu. Warna hak tau. Garu muka. Tengah garu dagu dulu. Kok peranjing warna. Duk garu dagu bawah tu. Bangun. Sapu pada muka. Ni dia buat oleh Nabi. Duduk-duduk. Duduk-duduk. Angang daripada tidur. Peng. Bangun selalu duduk. Tu daripada duduk relax gitu darah dah naik tapal leko naik selalu dah. Ya jangan duduk bangun terus lah. Duduk dulu, duduk dulu. Relax dulu. Ambil nafas dulu, tenang dulu. Payo gerak molek peredaran darah kita ni. Jangan duduk gopo. Pergerakan dok gerak dok bangun selalu dah. Biarlah duduk dulu. Kemudian sapulah muka dengan tangan, dibacakan 10 ayat yang akhir daripada surah Al-Imran. 10 ayat yang akhir pada Al-Imran tu. Malang ni balik tengok kat mana. Surah Al-Imran pun tak tahu kat mana. Tak. Waktu pun tak jumpa cari tu. Juzuk apa tak tahu Al-Imran tak main. Tak. Jadi balik malam ni tengok. Benda apa 10 ayat akhir daripada surah Al-Imran. Nabi baca waktu. Pas sapu muka baca waktu. 10 ayat daripada surah Al-Imran. Akhir kali baca waktu. Kemudian summa qama. Kemudian barulah Nabi bangun. Barulah Nabi bangun ila syannim mu'allaqah. Kepada bekas kulit ada air di ikat dan di gantung pada dinding. Ambil bekas air lalu bangun, bangun cari air. Bangun cari air. Ni bangun dah ada angun dah. Mula-mula kali cari rokok. Komang sungguh dah. Cari rokok mula-mula. Dok angung lagi mata dak buka lagi tangan gabur rokok dah. Tu. Mata cari lighter pula. Salah ceh. Habis bahan janggut. Rokok dak bakar janggut bakar. Tu, kata ni lah. Buka kok mata tu. Tadi mata dak buka cari rokok dah. Kuatnya mainan rokok tu. Dah pala ni bangun kok kena isap tu baru buka mata. Lagi dah isap, dah celik mata. Ada tebang gitu kita ni. Ambil juga cara Nabi ni. Bangun guana. Ni Ibn Abbas. Kabur dengan jelas. Adab guana. Bila bangun ni. Dia tengok ni budak ni. Ni budak ni dia perhati ni. Dia perhati ni. Adab akan boleh cerita kita. Akan boleh cerita kita malam ni.
Kalau dia tak perhati, ngan tak tengok ke Nabi. Pas pada bangun, tak bangun lalu, duduk dulu. Ha, tu duduk baca. Dia pun nampak mulut duduk main. Ya, baca. Rupa baca surah Al-Imran. Ha, akhir kali. Puluh ayat. Puluh ayat akhir kali. Tahu. Ha, barulah bangun pergi cari bekah air. Bekah air dulu. Kulit natang lah. Senang sipang hak tu. Tak ada beldi zaman dulu. Ha, tak gayung-gayung beldi mana ada zaman dulu. Natang hak meleh tu jahit-jahit mula kak buh air kemudian sakut dinding senang ha, nak air ambil lalu di dinding ha, orang dulu ya. Ini bagaimana kehidupan simple di zaman Nabi cari air tu lalu pas bangun tidur cari air fatawadda'a minha Nabi ambil air mayang dulu ha. Tu kerja awak. Pah bangun tidur, air mayang lalu dah. Hebatnya seorang Nabi. Bangun malam, tak ada penting apa dah. Tak kira dah Olimpik ke, piala dunia ke, waktu bos tepi. Ni piala akhirat dulu. Piala akhirat dulu, piala dunia ke, Olimpik ke, waktu duduk tepi. Ni tak bangun, cari remote lalu dah. Oh, tengok Olimpik mula-mula. Orang kata ni ada keadaan tak kena dengan apa yang dibuat oleh orang soleh. Orang soleh lah ni. Nak khabar ni Nabi kita ni. Ditunjuk dengan jelas. Bagaimana orang soleh buat. Fa'ahsana wudu'ahu. Oh, dia ambil dengan molek. Molek hak sunat-sunat habis. Nyawa cukup lekat. Itu bangun maya subuh dah kat aku tujuh. Basuh hak wajib-wajib gitu ya. Oh. Mata pun main duk calak gitu. Ada hal serama yang duk di mata tu kena basuh habis. Bulu mata kena basuh. Tepat ada tahik mata ni kena. Hak ujung pun kena juga. Kena rata juga. Kena uang. Ni. Tu kena faham molek. Bagaimana dua-dua tu. Mak ada dekat hidung ujung mata tu. Hak tahik tu pun kena. Belakang ni pun, ujung mata ni pun kena kok, kat ripik tu. Bulu mata kena. Semua kena-kena air. Ah, kita duduk bangun kok. Ada anda basuh di mata je. Hak piramli. Walau-walau bangun, main bahan mata gitu je. Hak nangis. Tak kata, duduk dengan minum. Itu berhutang sangat. Akhirnya, pelakon jadi mati. Ini kata bagaimana kita bila sebelum ambil air mayang kena ambil cukup lekat. Kena ngaji cukup lekat. Ambil dengan sunat-sunat dia. Apa ramai hari ni orang komo, orang masuk air ke hidung berapa kan? Boleh pasang CCTV kat ambil air mayang sejik kita tu. Tengok ambil air mayang berapa kan? Ya. Cek berapa orang ambil hak sunat-sunat. Boleh bilang jari. Banyakkannya ambil hukum-hukum sudah. Tak ada penting dah. Hak sunat-sunat lah ni. Tak apa mana dah. Kita duduk tengok. Bagaimana ambil air mayang kita kohor lama, kohor kurang. Kohor lama, kohor sikit. Kohor lama, kohor kurang hak sunat-sunat. Ni amalan hari ni. Serba derah. Serba moden hari ni. Makin lama pandai ambil air mayang, kohor sikit basuh. Orang makin lama kohor kemah. Makin lama kohor rata. Tapi hari ni kita tengok, hak sunat kohor kurang. Akibat daripada kohor pandai berdoa ambil air mayang. Mula-mula ambil dulu ngaji dengan ustaz di kodoh rendah dulu. Nak dia kesiap 20 minit baru siap seorang. Tahu? Mula-mula ngaji dulu. Ustaz tu ajar basuh muka, basuh tangan, apa, sokomo, apa benda. 20 minit seorang-seorang ustaz ambil masa. Pah, boleh lesen P, dah lulus dah ni. Dah mayang kuat dah ni. Allah Akbar. Seminit dah apa ni basuh ke dia. Minit dah apa? Muka setakat hak boleh sampai. Tangan pula. Dok tengok tu bawah air tu super apa benda kata.
Supaya pacung pedang ni. Gitu. Pacung pedang gitu je. Tanya. Duk bau hai. Ya kira ya dah. Kau tengok molek. Tengah-tengah. Ya kira expert sangat dah. Ambil air mai yang lama dah. 25 tahun dah ambil air mai. Bagi dia expert dah. Pingat mah dah dia ni. Bagi ambil air mai yang pingat mah dah dia. So. Buka paik tu pacung gitu ya. Gitu. Mungkin. Padang ni. Nak kata. Angang. Keadaan. Makin lama. Makin expert ni bahaya juga. Kalau ambil air mayang. Nabi ambil air mayang. Dan membaikkan air mayang dia. Dia ambil kohol lama. Kohol molek Nabi kita ni. Ambil air mayang dengan baik sekali. Kemudian Nabi bangun Nabi mayang. Itulah amalan ok Nabi buat tengah malam. Bangun dan mayang. Ni lah benda. Ni dah ni benda hak dia. Kita bangun, isap rokok, cari remote, buka TV, tengok Olimpik. Tu, tengok jauh kan tu orang soleh dengan kita buat ni. Hak kita ni mak soleh. Bukan orang soleh. Hak kita ni hak kita hak mak soleh. Mak soleh kita. Isak lu batang oh, baru bangun. Cari remote doktor. Buka lalu. Ngatuk kan cari kopi lalu. Ni. Kita kabur hok mak saleh dengan hok orang soleh. Guana. Bezaan. Nampak lalu dok. Jelas. Dalam keadaan tadi yang dibuat oleh Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, aku pun bangun duduk tepi Nabi. Aku tengok ia start mayang benda lagi aku. Terus lalu. Orang budak yang nak ngaji. Orang budak yang nak jadi baik. Tengok orang soleh mayang. Bangun ambil mayang apa pergi terus. Masuk lalu. Fit in the blank. Mana ambil ruang lalu dok. Bagaimana Ibnu Abbas nak ngaji dia. Naknya dia ikut kepada orang soleh ni. Ni orang daripada kecil gitu hang widah panduan nak cari hok baik semua ni. Jadi terus dia kata dak ayah suruh. Dak ayah suruh. Mayang bangun di mayang sunat ni bukan mayang fardu. Dak ayah suruh. Kita hok di rumah ni sama kali mayang pun dak apa nak mayang mana. Dok rasuah piti sama. Mayang eh, mayang. Ayah wik duit. Tu nak kabar tu pun ngelak banyak. Ngelak banyak. Orang habis patihan nak suruh nak rokok baru mari. Oh, supaya tambuhnya di lama nak rokok lalu. Jadi pandai sikit. Ini ngelak kata. Ini kita kabar budak yang terdidik. Budak yang terdidik Ibnu Abbas tak payah paksa. Tak payah suruh, tak payah hugu, tak payah rasuah. Nya mari diri kendak budak tadi duduk tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia duduk di sebelah kiri. Moga dia tak ngaji hukum. Budak. Ya, masuk kedah aja dia. Angok abi ada geduk tepi belah kiri Nabi kita. Jadi sah tak kena. Kedudukan soh tadi tidak kena. Budak duduk belah kiri. Soh ni tak kena. Lalu Nabi SAW. Dia pun ulur tangan dia belah kanan atas kepala aku. Lalu. Wa akhada bi uzunil yumna. Fafattalaha. Wa salla rak'ataini. Summa rak'ataini khafifatain. Summa kharaja. Fasalla subhan. Kemudian Nabi ambil pala aku pegang kelinga ni. Nabi pun pulah ke arah tepi dia. Lalu Nabi mayang dua rakaat. Lepas tu Nabi mayang lagi dua rakaat yang reka. Lepas tu baru Nabi gisajik mayang subuh. Menunjukkan tak banyak Nabi buang. Hak ia perhati atas tengah malam Nabi bangun. Tapi hak ia bilang-bilang 4 rakaat aja. 4 rakaat aja. Itu boleh buat malam tu kok. Nak buat habis malam tu.
Ajli qiyamul lay. Kau tiga pagi habis nak buat. Kau tahajud nak buat. Umur dia lagi kau tasbih pun nak buat. Umur dia Allah witi pun nak buat. Umur dia Allah taubat pun ada. Akhirnya taubat pas tu dah ada buat. Dah habis mayang sunat taubat. Dah taubat sungguh aku dah. Ya tu taubat sungguh dah. Jadi sungguh taubat dia malam tu. Kan parok dok dia kata dok. Dia kata Nabi buat pak aje. Jadi kekah ceritanya, kita dapati bahawa bila budak keluar ke rumah orang soleh ni, tidur di rumah orang soleh, kita dapati ialah latihan untuk melihat keluarga nombor dua. Keluarga dia soleh dah. Nak tengok keluarga soleh nombor dua pula gua ni. Contoh, example kat mana tempat lain keluarga soleh misali. Tu, dia boleh tengok keluarga nombor dua, lalu dia boleh berlatih macam mana nak bermuamalah dengan kaum kerabat dia. Dia mengambil peredah daripadanya, sama ada dari sudut ilmu. Ada ilmu yang kita tengok sini, Nabi Alih dia yang asal duduk belah kiri, Nabi Alih dia. Nah, itu ada ilmu, ada kepahaman situ. Nabi memahamkan dia peraya bila mari jangan mari duduk belah kiri, lain kali mari duduk belah kanan. Lalu ada kepahaman, ada ibadat mayang kali dengan Nabi, dan ada solahan, ada kebaikan. Nabi ubah perangai dia, asal tidur sama malang bangun supa gaku. Benda ni ada sebagaimana dalamnya ada silaturahim antara anak beranak dan menambahkan hubungan mahabbah, hubungan yang sudah dekat dengan kaum kerabat. Ditambah lagi dia meninggalkan kesan yang baik pada masa dewasa nanti, dia ingat lagi apa benda dia dah lalu. Inilah antara yang ada bila anak kita ada di rumah orang yang soleh, kaum kerabat sendiri, mana bila mereka berada seolah-olah di sini mereka dapat merasakan diri mereka ni diasuh, dididik oleh orang yang soleh tadi tuan-tuan. Jadi tentulah ia mengukuhkan lagi hubungan sosial anak kita, jadi berani dengan orang, jadi boleh bergaul dengan orang. Itu saja malam ni, moga Allah Ta'ala memberikan pada kita sikit sebanyak ilmu pengetahuan untuk mendidik anak kita ni biar pandai mereka bergaul, menyesuaikan diri dan masyarakat sampai menjadi orang yang berguna untuk diri dia, agama dia dan masyarakat. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.